ada. Macam terus-terus. Terima kasih. Kontra juga. Maku emas superior SPD dan maku emas superior SPD dan maku kau dah baga gadian waku ngipe upado masa kedibanga maku emas superior SPD dan maku emas superior SPD dan maku kau dah ngau do fusili Roma bipera go agama raba musik kami bisa do holo diangnya ama dewa hoga hama mitau laba. Ite ama pastor atahi yang agota naring lami. Ay boko cai one sai manga one ranga. Ite ama wakil superior general. Agu asekae sama lain. Kami etan ama provinsial. Kami lava novisiat sang sabda kubuho. Tacan, bali di alami kamping mori jari. Aihia polititong agu palong sang lakodite pung lamai Roma labang ce novisiat sang sabda kubuho ite cai temeng sehat baki agu sehat bakar tesuan bengkes ketanai dami ai lorong embal mori dewa lengkang lemas kutenggalas nava melabat sama layami cenatas sang sabdaho. Mangabot one naik dami, one mesang one sua. Kutepecing, agu kutang atanggama. Landi one melesowo boga, ite rebos naik dami. Ite lagebae lejong beo lambung baru, manga one nata sang sabdaho. Ite, mau te tiba di alami.
Mai kaliga. Nakalami te samane buah pandang. Kapulami te samane buah pau. Candang lami te. Kuta cama lain geronit. Takung misang geluk diam. Itu de naka agu kapurami. Kepo. Terima kasih. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, maka mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya berdosa, saya juga berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Tuhan
Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Mulai hari ini yang mengadakan visitasi di komunitas kami, Tuhan, putuslah Roh Kudus-Mu di atas kami semua. Semoga kami sungguh memanfaatkan waktu visitasi ini untuk saling terbuka dan saling mendengarkan dengan semangat persaudaraan, sehingga pada akhirnya kami boleh menikmati buah-buah yang baik dari visitasi general ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Direktur para konfrater dan adik-adik yang terkasih, dilakukan baik oleh superior jenderal sendiri maupun oleh utusannya. Visitasi-visitasi itu merupakan kesempatan bagi visitator untuk mengadakan tatap muka pribadi dengan masing keyakinan para sama saudara bahwa serikat menaruh perhatian terhadap masing-masing mereka. Visitasi memberikan kepada jenderal informasi dan para sama saudara serta gambaran yang nyata tentang keadaan dan kebutuhan di berbagai wilayah serikat. Dengan demikian dapatlah tercapai hasilnya, yakni bahwa kehidupan semua sama saudara kita serta karya mereka berlangsung menurut peraturan-peraturan serikat dan tetap terarah kepada tujuan kita semua dalam bidang-bidang tugas khusus. Nah, sekarang di tengah kita hadir wakil superior, beliau ada di tengah kita. Dari kunjungan ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tapi itu sudah dicantumkan di dalam konstitusi. Ini ke-49, adik yang mau masuk novisiat sang sabatku. Dan yang akan menyerahkan juga untuk kalian adalah visitator sendiri. Jadi kamu sangat bersyukur. Jarang sekali terjadi seperti ini. Anggota Dewan dari Roma datang ke tempat kita. Melihat bahwa kunjungan dan visitator kita kali ini seperti Yesus datang mengunjungi kita. Dan pasti kehadiran kita yang kita mendatangkan sesuatu yang membahagiakan kita semua. Dan dia datang untuk mendengarkan kita, untuk melihat apa yang terjadi di sini, untuk merasakan para profes yang ada di sini dan juga adik-adik semua. Ada kesempatan untuk bisa berdialog dengan dia. Kita sudah menerimanya, menyambutnya dengan gaya kita.
dua budaya yang sudah ditunjukkan dari Nagekyo, Bejawa, Riung sudah menyambut mereka di sana dengan penuh sukacita. Kemudian Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Jadi mungkin itu juga yang perlu kita untuk menyatakan dalam situasi seperti ini. Kita berusaha untuk mendengarkan kira-kira apa yang mau diceritakan, atau mungkin juga ada nasihat-nasihat yang membangun buat komunitas kita di sini. Dan mungkin juga kita menyampaikan sesuatu kepada dia. Seperti Martha, dia seperti ngomel sedikit-sedikit karena adiknya, saudarinya Maria, saudara Martha, dia sibuk dengan urusan yang lain. Dan dia sampaikan omelan itu kepada dia seperti ini. Kita juga bisa menyampaikan unik-unik kita kepada visitor kita, dan pasti dia akan mendengarkan semuanya. Dan bagaimana caranya untuk membantu kita, pasti punya caranya. Seperti Yesus dalam bacaan, jadi masing-masing orang punya gayanya, dan pasti bagi Tuhan ya, dia punya khususan ini, punya berkat khusus untuk dia. Daripada kesempatan ini, sebelum rektor mengalih untuk mengucapkan terima kasih karena selamat datang dan membuka ini oleh visitator sendiri, marilah kita mengakui kembali iman kepercayaan kita dan juga akan menyampaikan doa-doa umat kita. My brothers, united by the divine word, we welcome our visitator, Father Jose Antunes da Silva Espiri, Vice Superior General to our community,
novisiat sang sadaku, and over him our hospitality. I invite you to pray that this visitation may be a time of blessing, so that the divine word may be proclaimed by evermore fruitfully by our lives and ministry. I accept your welcome and join with you in prayer that our common task may be accomplished with blessing of God upon us for the good of the society and the missionary task which we share as sons of Santa Paul the Answer. Kita memohon terang Roh Kudus untuk memampukan kita di hari-hari visitasi ini. Kita menyanyikan Gratia Veni Creator. And then a second, I would like to give you a brief picture, a brief introduction about the community and its members. Novitiate San Sabra, Divine Word Novitiate was established in 1993. So it is now 29 years old. Last few years, especially 2018, we celebrate the silver jubilee of the foundation. And at the time, Father Budi Kleren was an elected superior general, and Father Fastin also attend this celebration. And then this formation house actually occupied a huge land, almost 13 hectares. But we have already a certificate. So this is our own, owned by this city, not by the SS. And then all the buildings in this community, actually we have 7 units. Main units in front of the chapel,
the main entrance. So now this master and the rector live there. And then four units around this chapel. All the novices live in four units. Last year actually we used 5 units, but because of the number of the novices limited, so now we use only 4 units. And in each unit there is one formator, assistant novice master, either priest or brother. And so we are now 9 converts are living here in the novices. A former missionary in Papua New Guinea for a long time. And then vice rector, Father Cletus Nenda.
share our spirituality and collaborate with us in our mission. And then I was elected to the bishop and later on to the general council. This is my second time to Indonesia. The first time I came in 2015 to do the visitation to the Java province. So it is the first time I will do the province. So this is briefly about myself. Then, I would like to thank you for this beautiful and moving welcoming in your house. You received me like a brother in the SVD. I'm here like a brother in the SVD. So I will stay some days, I think it's Sunday or Monday, I don't know. I think there will be an opportunity for me to go all about the life and what you do, what is the project, to listen to you. So I'm sure that during these days I will have the opportunity to listen even more to the life of the novitiate. So, and finally, we have a long trip from Mabaj, and I think that's been a long day. We are all wanting a celebration in the school in Mabaj. So it was also a long trip. But anyway, I'd like to thank you, but especially to encourage you, as you are tomorrow, especially the ones on the first year, that tomorrow you are going to start a new, to enter a new road in your life. It will be the best day. So I'd like to encourage all of you, the novices of the second year and the ones that will start tomorrow, to encourage you, because we need to have a goal in life, an objective. We need to fight for it. So, and we can do that only with the help of God, and the support of all the lives. But during these days, you have time to listen to me more times. So, terima kasih. Diberkati oleh